Hey, ketemu lagi kita di channel saya Wahyu. Kali ini saya baru aja mendarat di salah satu bandara yang ada di Papua, yaitu Bandara Sentani Jayapura. Nah, setelah perjalanan yang cukup lama, kurang lebih 3,5 jam dari Makassar tadi, saya kayaknya cukup lapar dan mau mencari salah satu makanan khas yang berasal dari Papua. Yuk. Kalau di Jayapura, paling nggak kita pernah nyobain salah satu makanan khasnya, dan sekarang saya mau nyobain papeda dan ikan kuah kuning. Papeda ini terbuat dari sagu. Rasanya seperti apa? Kata orang sih rasanya hambar. Kemudian makannya itu mesti ditemenin sama, makannya harus ditemenin sama ikan, misalnya masakan ikan kuah kuning ini. Yuk, sekarang kita coba. Pertama kita lihat dulu teksturnya dari papeda ini, oke? Siap. Nah, ini nih yang namanya papeda nih. Papeda ini terbuat dari sagu, jadi bahannya lengket begini. Kemudian untuk makannya mesti ditemenin dengan ikan kuah kuning. Ini kalau di sini ditemenin juga sama pecing kangkung. Oke, jadi sekarang saya mau coba makan. Mudah-mudahan rasanya enak. Oke, bye. Ternyata rasa dari papeda itu sendiri memang hambar. Makanya untuk memakannya dicampurlah dengan ikan kuah kuning tadi serta tumis kangkung, di mana ikan kuah kuning menghasilkan rasa yang rada kecut dan pedas, dan ditambah lagi dengan tumis kangkung, jadi rasanya seger dan kombinasinya enak banget. Kalian bisa coba deh. Nah, buat yang mau cari oleh-oleh, kalian bisa cari di Pasar Hamadi namanya. Di Pasar Hamadi ini, sepanjang jalan ini kalian bisa pilih oleh-oleh kerajinan khas Papua, mulai dari tas, ada asbak, ada gantungan kunci, terus tempelan kulkas, kaos, macam-macam, patung apa segala ada di sini. Jadi kalau mau cari oleh-oleh buat kerabat di rumah, silahkan datang ke Pasar Hamadi. Oke. Oke, sementara segitu dulu konten saya tentang Jayapura ini, karena ini juga baru pertama kali saya ke Jayapura. So, besok-besok saya coba untuk explore lagi tempat-tempat wisata maupun makanannya, dan mudah-mudahan konten ini bisa berguna buat kalian semua yang mau ke Jayapura. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya. Oke, see ya.